tak cobain pipanya ini. Ya Allah, gede banget, say. Gede. Sampai semukaku ya, teman-teman. Malah gede, gede cipai, say. Ini cipainya orang Taiwan kayak gini ya. Mantap pokoknya. Aku mau tak cobain. Mantap, maknyos. Nah, sekarang udah waktunya maghrib, teman-teman. Di sini ya. Jam 6 lebih 13 menit waktunya. Jadi waktunya buka puasa. Dan tadi itu kalengannya ini adanya Coca-Cola. Jadi kita aku bukaannya minum Coca-Cola aja gitu. Oh, jebus. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Allah maha. Cantik jelitanya. Tuk-tuk. Hei, kisendok. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel saya, Rina Wulan, teman-teman. Puasa kali ini aku berada lagi di rumah sakit karena nenekku masuk rumah sakit lagi, teman-teman. Di rumah sakit Taita Hue ya, Yunlin di sini. Jadi nggak ke rumah sakit Taichung di sana lagi, kejauhan. Jadi aku bos ngambil rumah sakitnya yang deket rumahnya nenek. Dan di samping aku kebetulan di sana samping itunya anak Indo juga, teman-teman. Kayak gitu ceritanya, nggak begitu jauh dari tempat aku di Indonesia ya. Nah, itu dia jaganya, jaga akong ya, teman-teman. Dan ternyata di rumah sakit ini itu banyak banget anak Indonesianya yang jaga orang sakit, teman-temannya. Hampir di samping-samping kamar ini semuanya anak Indo ada, teman-teman. Jadi enak kita ya, bisa ngobrolnya enak. Terus untuk beli makanan buat buka puasa itu kita saling pada pesen bareng-bareng. Kalau enggak kita turun ke bawah, di bawah itu ada tempat jualan makanan juga, teman-teman. Saya kayak semacam high life kayak gitu. Ana. Nah, ini dia. Ini orang Argolis ya, Mbak? Aduh. YouTube, iya, beli nasi ini 10 NT ya, say? Bener nih, kan berarti say ngototkan 10 NT gitu loh. Jadi enggak ada anu sih ya. Iya. Kun telur anu pira saya tadi. Telur nasi ente sih. Berarti naik ngana karena telurnya 10 ya, telur naik. Nah, itu cantik banget ini. Mbak Bapuk. Cantik Bapuk. Pesen apa namanya? Chicken gitu. Pesen chicken ya, yang satu paket harganya 165 NT. Kita pada pesen buat makan sahur, ada yang buat makan sore ya. Dan kalau kebetulan aku itu sama makan buat makan maghribnya, nanti setiap harinya aku dipesenin sama majikan aku karena dia tahu kalau aku lagi puasa ya, takut aku turun ke bawahnya kelamaan gitu buat buka puasa. Jadi kata majikan, nanti buat buka puasanya kamu aku pesenin pientang dari rumah sakit. Ayamnya, oh pantesan ayamnya bentuknya kayak ginian ya. Tuh ayamnya kayak ginian, sipai gede-gede. Lah terus ini kentangnya 2 sama Coca-Colanya 2. Kim sira siji met siji, kim kita siji met siji, kim Coca-Cola siji. Akeh teman sih ya yuk. Bisa ndang? Kesuwun teman ya, wis kin baik kan. Oh, kentangnya. Wis kentangnya mana? Nah, itu bocah ini. Kesuwun. Ini kan baik sih. Ya wis mangan ya. Aduh, mau. Iya, tadi kan baik lah. Ya wis los. Sai, ya. Iku niku nunggu anak kul kan seru. Iya, dia anjing lah ira dinung sekin tak kapan sih? Ya wong durung buka-buka ta. Buka ya. Lah, ya wis. Wis. Kayak dia bagian sama-sama. Ya Allah, saya gede banget saya cipai ya. Ini aku mau datang ke kamar ya. Jarak kurang duitnya to ya. Nah, ini. Lek wong siji gak apa-apa, Mbak Yu tak anu ya. Iya wis ya. Sepurane Mbak Yu. Iya, ora apa-apa. Berarti piro maning, Mbak?
tambah pitung ente. Pitung ente mah ning wong siji, berarti 14 ya. Ngono, ambune sedep ya. Eh, wangi. Eh, pesene ku jarene kan sing paketan to jane. Itu kan cuma gambare ngene ku, sesuai gambare. Oh. Lah sing paketan koyo koyo cuwe iku mang gak enek prine. Oh. 150. Oh. Karang kan? Iya. Mek loro tok, mek iki iki ini siji terus iki ne siji. Cilik-cilik mari kita didik. Sak seket iki mangsung loh. Heeh. Wong iki. Iki matur suwun ya, iki segaya. Heeh, aku matur suwun ya, matur suwun. Iya, wis matur suwun sami-sami. Nah, ini teman. Jadi itu cebangan ya. Samping-sampingnya itu banyak banget anak Indo. Nah, oke, tinggal nanti kita nunggu buka puasa, mau mukbang bareng Mbak yang cantik di samping. Jadi waktunya buka puasa. Dan tadi itu kalengannya ini adanya Coca-Cola. Jadi kita aku bukanya minum Coca-Cola aja dulu. Oh, jebus. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma. Aduh, segernya pol. Cantik jelitanya. Aturan minumnya air putih. Aku lupa ngambil air putihnya. Iya, dinercep di kamu. Kan langsung nanti sambil tak cegok. Sambil apa? Sambil apa saya? Wis kan, setitik mau di kenyo. Iki sih yang apa? Titikan. Iki asli. Iya wis. Dia nune langkat sendoknya ta. Sendoknya. Kita ada sendoknya. Sambil tuk tuk. Hei, iki sendoknya. Ceng. Sambil. Ya sok dikem. Iya. Pedas beli. Oh, pedas beli gak ada mah. Gak ada rak. Tuku. Oh. Wis lah. Dia cek di mana? Gua apa tadi? Ake nasi, nasi ake, ten mani macam. Wis lah, gampang kok. Iya, wis gampang. Aku makan ini, ya teman-teman. Makan yang pentang ini. Pentang Taiwannya. Eh, wangi temennya sambelnya saya. Iya. Ya Allah, kayak mambu anu loh. Mambu iwak panggangan saya. Sambelnya. Sambelnya. Kira tukun ini siapa sambelnya? Ini toko ibu. Oh, enak kira saya. Enak kan? Hmm. Ini dari sebelahnya awal terkejar itu. Iya. Mambuan lu saya mambu iwak panggangan cerah. Iya. Iya. Buka puasa ya. Ini ikannya. Makan. Ini aku nih. Apa nih? Lagi lihat situ lo. Akong, kan semua Facebook ya, Facebook mah. Ini sih kawan kan nak ya? Akong yang dia. Woman cai cuman. Woman cai cuman. Akong, nak ini mewah. How? Mama. Iya. Iya, belum. Coba. Ih, ikannya ini teman-teman. Ikan mana setim gini say? Apanya? Cih, pentang Taiwan. Enak ya say? Enak. Iru pengen? Enak. Orang enak ya ki? Mambuangi. Iya. Iwak ya mes, mambuangi ya duit. Beli anak mah dia berlalu. Aduh, hidup kena sambel ke? Namun nak sambelnya orang hidup. Kayak makanan sambel panggang. Nah ini. Cipainya ini aku cobain dulu teman-teman ya. Nanti nunggu kalau buat makan sahur keburu ngiler. Jadi mau
mau tak cobain pipanya ini. Ya Allah, gede banget, Shay. Sampai semukaku ya, teman-teman. Malah gede cipai. Ini cipainya orang Taiwan kayak gini ya. Mantap pokoknya. Aku mau tak cobain. Mantap, Mak Nyos. Aku ambil seanu segini. Tak campurin di tientang. Sini ya, teman-teman. Enak, penasaran ya, saya? Ayam apple. Enak. Ayo, enak kali rumah beli. Poin jalan. Ini sayurnya, teman-teman. Terima kasih udah mengikuti video saya, teman-teman ya. Ketemu lagi dengan video saya yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.